Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, wabil khusus Habib Al-Haddar yang sangat saya muliakan, para kiai dan seluruh alim ulama yang saya hormati, seluruh pejabat yang berkenan hadir, yang saya banggakan, dan sahabat saya yang menjadi wasilah untuk saya bisa hadir di tempat ini. Karena kalau MWCNU nggak mungkin ngundang saya, minimal rapat ngamplopi. Terima kasih kepada Pak Mahfud Arifin dan Ibu yang berkenan menghubungi saya, serta semuanya yang berbahagia. Bila teman membuatmu terluka, bila pasangan membuatmu kecewa, dan bila corona membuatmu menderita, yakinlah Gus Miftah hadir dengan membawa cinta. Ning Surabaya tuku pare, he jomblo piye kabare? Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini saya berbangga hati. Di saat semua tempat belum diizinkan untuk bisa memulai aktivitas pengajian, ternyata atas syafaat MWCNU Surabaya bisa pengajian. Alhamdulillah. Saya kadang-kadang heran, herannya di mana? Orang demo puluhan ribu orang, tidak mentaati protokoler COVID, tidak ada yang menjaga jarak. Orang demo cangkeme bengok-bengok tanpa masker. Betul? Masuk demo tidak dicek suhu badan. Tidak ada yang menjaga jarak, tapi diizinkan. Sementara pengajian kadang-kadang justru tidak diizinkan, betul? Makanya kadang-kadang saya berpikir, kalau kemudian demo diizinkan, pengajian tidak, apakah jamaah pengajian harus demo dulu supaya boleh pengajian? Padahal menurut guru kita Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, yang kebetulan saya sama istrinya beliau Mamah Salmah itu sama-sama satu nasab dari Mbah Muhammad Besari Ponorogo. Kalau pengajian sama Gus Miftah banser sing ayem wae pagar nusa ayem, ora mungkin ditusuk, ora mungkin. Oh bener rupa-rupa kaya ngene iki, ah ora mungkin. Tarik sis. Kenapa? Berdiri. Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah Habib. Di mana-mana ibu-ibu sukanya yang berdiri ya, Habib. Pokoknya ingat, kita siang hari ini hadir atas nama cinta. Ingat kata Gus Miftah, kalau cinta itu berawal dari mata, akan berakhir dengan air mata. Tetapi kalau cinta itu berawal dari hati, sampai akhir tidak akan pernah mati. Samalah cinta saya kepada warga Surabaya ini seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. sangel, angel. Di era pandemi seperti ini, ada dua yang perlu kita upgrade.
Yang pertama adalah imun, yang kedua adalah iman. Kalau imunnya bagus, imunnya ini waras, imane waras, insya Allah manuke bergas. Bagaimana meningkatkan imun dengan olahraga? Maka justru saya di masa pandemi ini lebih fit. Saya bisa naik sepeda 100 kilo PP. Saya kemarin dari Sragen. Karena godaan pria di era new normal itu ada tiga. Harta, tahta, dan sepeda. Yang bersepeda hati-hati, ingat. Jarang goes, stamina hilang. Keseringan goes, pacar yang hilang. Ya. Rupa-rupa codot. Meningkatkan imun dengan olahraga. Maka kita lihat fisiknya Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Muhammad usia 63 tahun. Hanya pernah sakit 2 kali. Itu pun penyakitnya ringan. Hanya puskesmas. Apa itu? Pusing keseleo masuk angin. Jadi gak mungkin Kanjeng Nabi itu kena penyakit generatif. Apa itu? Jantung. Apa itu? Gula, stroke. Gak mungkin. Anda tahu gejala penyakit stroke? Penyakit stroke itu gejalanya adalah karena adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Pak Mahfud tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Orang stroke senyumnya hanya ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Tolong Mas dicontohkan. Merot cangkemmu. Maki siapa? Gula nih. Goblok, gawe kopi raono, gula. Begitu bikin kopi dikasih gula kemanisan. Yang salah tetap siapa? Gula. Goblok gawe kopi kakean, gula. Pokoknya yang selalu salah itu gula. Itulah cowok di mata cewek. Wong wedok dilawan. Perempuan itu kelemahannya satu. Apa? Terlalu banyak mengingat. Cowok kelemahannya juga satu, terlalu cepat melupakan. Iya. Yeah. Makanya wong lanang aja nganti duwe salah karo mbok-mbok. Rampung tak kandani. Kalian tahu enggak bedanya cowok sama cewek ketika menangis? Cewek itu kalau menangis yang ditutup mulutnya. Cowok kalau menangis yang ditutup matanya. Kenapa cewek kalau menangis ditutup mulutnya? Cowok kalau menangis ditutup matanya? Karena masing-masing tahu dari mana dosa besar itu berasal. Cewek itu kalau menangis ditutup mulutnya, kenapa? Mergo wong wedok iki dosane paling oke sangka cocote. Makanya begini. Kenapa cowok kalau menangis yang ditutup matanya? Karena dosa cowok paling banyak dari matanya. Coba kalau keluar dari rumah lihat cewek cantik. Wah. Wong lanange kurang ajar opo? Ning dolan delok cewek ayu. Wow. Ning omah delok bojone, weh. Maka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam badannya bagus, dadanya bidang, perutnya rata. Sama dengan kalian. Iki, wah Allah. Saawak kok weteng kabeh to, Lele. Serapopo. Kalau kamu dibilang dasar lemu omongan, ora masalah aku lemu mergo mangan sego daripada kowe guru gaweane mangan kanca. Lah. Shallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi perutnya dada, dadanya rata. Dadanya bidang, perutnya rata. Umur 50 tahun sekian Kanjeng Nabi masih bisa gulat. Bahkan lebih hebat daripada Habib Nurmagomedov. Kanjeng Nabi badannya fit. Kenapa? Karena menjaga imun itu adalah sunnah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Makanya justru beb, saya bulan pandemi ini badan saya lebih fit. Saya awal pandemi itu berat badan saya 83 kilo. Alhamdulillah setelah pandemi, saya olahraga, saya naik sepeda, berat badan saya tinggal 67 kilo. Jadi fit. Apalagi yang... rasa ngenyek gue. Lawang gede ini aku malah curiga. Apa mengerti lah, gajah kayak awake gede, tapi lak kelon ra tau didelok wong. Saya punya teman bu pelatih gajah, itu belum pernah tahu kapan gajah itu kelon. Kenapa? Karena gajah itu malu, badannya gede, burungnya kecil. Nah, makane lah ono wong lemu aku curiga. Berarti manuke cilik. Kenapa badan harus fit? Jelas, al-aqlus salim, fil jismi salim. Badan yang kuat itu di dalamnya pasti akalnya sehat. Makanya di musim kayak gini, ya mohon maaf, kita mau apa sih itu? Untuk menjaga imunitas kita, salah satunya adalah dengan menjaga fisik kita, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasul menjaganya? Satu, Rasulullah rajin puasa. Maka beliau mengatakan sumu tasihu. Makanya ibu-ibu, dulu kalau lihat video saya 5 tahun yang lalu, berat badan saya masih 105 kilo. Saya dulu 155 kilo. Kenapa saya bisa kurus? Saya puasa Dawud. Sehari puasa, sehari tidak. Hari ini enggak, besok puasa. Besoknya enggak, besoknya puasa. Puasa Dawud, puasa terbaik kata Rasulullah. Puasa Dawud, satu hari puasa, satu hari tidak. Termasuk bulan Ramadan saya juga Dawud. Sangel, angel. Tarik sis matamu. Pengajian, pengajian. Malah torak tarik sis wae. Ya mesti canggeme candang dutan kayak gitu ya. Ora apa-apa le. Awak mungkin guyu aku wis seneng kok. Penting iki dadi pemimpin kudu iso gawe guyu rakyate, betul? Ngono Pak Mahfud. Pokoke kudu iso gawe guyu rakyate. Ya nyatane urung dadi wali kota wis iso gawe guyu awakmu kok. Lah ya ra? Lah yo aku ora disangoni Pak Mahfud ora tekan kene matamu. Nek yo kuwi Pak Mahfud tambahi. Murah dinyang. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka coba sekarang hidup serba susah. Cara mengantisipasinya gampang, ayo rajin poso. Dan alhamdulillah kondisi seperti ini saya malah lebih rajin puasa. Saya itu makan kalau enggak diingatkan sama istri, belum tentu saya makan. Adal, mangan enggak dielingke ra mangan, Bu. Ndah apa kelon. Alah, belas ra kelingan aku. Utek murung tekan. Tak dongake sok bojomu ayu ya. Rondo ana 15. Rajin puasa, karena jelas orang itu kalau mau puasa cangkeme mandi, tidak hanya bodinya yang bagus tapi mulutnya mustajabah. Anda tahu ular itu rajin puasa, makan sehari enggak makan sampai 30 hari. Maka kemudian Allah memberikan kelebihan kepada ular. Wujudnya apa? Upas. Bahasa Indonesianya apa boleh? Bisa. Aku kira ngomong bahasa Indonesia sering salah soalnya, karena banyak bahasa Jawa nggak ada bahasa Indonesia nih. Contoh nih, nguyuh anyang-anyangan, ora ono. Apa bahasa Indonesia nih? Ora ono. Masuk kencing tawar menawar, ora ono. Nguyuh anyang-anyangan ki bahasa Indonesia nih kencing makcrit. Ora ono.
Kuya ngomong ngono, ngomong nguyuh malah sholu ala Nabi Muhammad. Lah ngomong sholu ala Nabi Muhammad iki sing pas karo temane. Wong ngomong nguyuh kok sholu ala Nabi Muhammad. Angel, angel. Los rarewel pokoknya. Pur lagi makan sama Bulita, rampung mangan Bulita diceluk, "Bu, endi cangkemmu?" Nyoh, itu hukumnya sunnah. 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 Coba nanti Anda praktekkan. Didilat utawa didilatke. Tapi ingat, hadis ini hanya berlaku untuk sesama pasangan suami istri. Tidak sesama teman hadroh, jiji. Malah mut-mutan jempol karo kancamu. Hai Cin, nyah ana. Sangel, angel. Makanya coba ibu-ibu kalau dikasih hidangan seperti itu tolong jangan dibuang-buang. Saya itu paling sakit hati kalau melihat orang buang-buang makanan. Apalagi di situasi seperti hari ini. Santri di pondoknya Gus Miftah semuanya gratis belajar makan minum gratis. Saya nerima 2 bonek terakhir itu padanya bertato mondok di tempat saya gratis. Saya seneng bu, ada teman bonek. Ono bonek tekan yang pondokku, awalnya kebak tato. Takon buka kaose, wonge lemu. Ternyata wetenge tato beduk. Ya Allah. Kuwi apa le tato beduk? Lah ngopo mau tato beduk? Kulo cinta kali NO Gus. Kuwi tato beduk, nggih tutuke ndi ngisore ngono ta golek. Sangel, angel. Oh, malah langsung golek tutuk ning ngisor iki lho. Saya bilang sama santri saya, kalau Kanjeng Nabi mengatakan idza akala hadukum fala yamsah yadahu hatta yaliqaha aw yaliqaha, kamu tidak boleh menyanyiakan makanan. Maka peraturan di pondok saya, santri mau makan seberapa banyak pun boleh. Saya kasih stok makanan banyak. Dan kamu tahu, santri itu kalau makan subhanallah, gunung Merapi pindah ke piring. Metutuk. Boleh. Asalkan syaratnya apa? Harus dihabiskan. Kenapa? Innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barokah, kata Kanjeng Nabi. Karena kamu tidak pernah tahu makanan mana yang ada berkahnya. Ibu, Anda makan, begitu Anda sisakan, bisa jadi yang ada berkahnya justru yang Anda sisakan. Maka hebatnya Kanjeng Nabi apa? Mengajarkan kepada kita, kalau mau makan disuruh berdoa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Oh, salah ya? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Kalau kamu belajar ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, ini lucu. Lucunya di mana? Yang makan mulut-mulutnya sendiri, yang kenyang perut-perutnya sendiri, tapi doanya jamak, barik lana, berikanlah berkah kepada kami. Kenapa? Karena Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk berterima kasih kepada semua orang. Begitu Anda mau makan berdoa, Allahumma barik lana, semua orang yang terlibat hadirnya makanan itu Anda doakan. Sing ning sawah, macul, tandur, matun, dawut. Apa meneh kae? Gusai manuk, panen. Sing mepe gabah, sing giling dadi beras. Sampai dapur ibu-ibu, sing mususi beras, sing liwat, sampai sing noto dan yang membawa ke sini. Begitu Anda berdoa, Allahumma barik lana, semua kebagian doanya. Coba. Maka hebatnya orang Jawa apa? Bahasa Jawa itu menghargai makanan. Maka dari ditandur sampai dari sego kuwi jenenge beda Pak Mahfud. Beda. Coba sego kuwi bahasa Arab, bahasa Inggrisnya cuma satu. Apa le? Rice. Beras tetap rice. Kalau orang Jawa beda, Bu. Ditandur ning sawah jenenge pari. Pari bahasa Inggrisnya rice. Pari ana wohe jenenge gabah. Gabah bahasa Inggrisnya rice.
Gabah mung siji tok jenenge apa? Las. Las bahasa Inggrisnya rice. Gabah digiling jenenge beras. Beras bahasa Inggrisnya rice. Beras tugel jenenge menir. Menir bahasa Inggrisnya tetep rice. Beras dimasak dadi jenenge sego. Sego bahasa Inggrisnya rice. Sego dimasak gosong jenenge intip. Bahasa Inggrisnya tetep rice. Sego mung siji tok jenenge upil. Upo. Upo bahasa Inggrisnya rice. Sego dimasak dawa jenenge lontong. Bahasa Inggrisnya tetep rice. Sego wingi jenenge wadang. Bahasa Inggrisnya rice. Sego dipepe jenenge karak. Bahasa Inggrisnya rice. Apa Anda enggak bangga jadi orang Surabaya? Oh, Jawa dilawan. Ini semuanya didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui apa? Melalui doa Allahumma barik lana. Maka tolong jangan sia-siakan makanan. Yang pertama, menjaga imunitas. Kuela saiki njogo imunitas ngenteni pembagian dari pemerintah. Halah, oke sing kagol ora kebagian, betul? Langgian kuwi lucu le. Wargane kon ngumpulke KTP. Dipikir, Bu, mau dapat bantuan. Ternyata apa? Ngatur jadwal rondo. Matane aku. Ngumpulke KTP malah kon nggih ngatur jadwal rondo. Makalah saiki awakmu ra duwe duit, kerja rong digaji, ning omah ra duwe beras, moro ning pondokku. Ngopo? Nangis bareng. Sangel yo. Yang kedua sekarang, menjaga iman. Tadi menjaga imun, sekarang menjaga iman. Ayo, sebelum menjaga iman kita selawatan dulu. Setuju? I love you. Muah. Shalawat Nabi Muhammad. Wis ngene ngaji ki ngene iki, kowe ngaji malah ra karo-karuan yo. Piye kae? Sego ruwet di lawe tempe. Ndasku mumet ndasmu piye? Halah-halah yo. Anjan. Lah cara Pak Mahfud jadi ganti meneh kuwi. Mangan welut di Masarica. Ono Pak Mahfud calon wali kota. Sangoni ngono. Iwa gabus dicampur lele. Wonge bagus kumise gede. Tambah matamu ora. Ora penak ora Habib ngawur wae. Apa ya Beb ya? Cakender ae Beb. Lho, aku kok tau ndelok rupamu ning doli kae kowe iki ya. Gege kowe Angelo. Apa kowe Angelo antar jemput londe? Sangel. Saya itu punya banyak sekian cerita, Beb. Bagaimana kemudian pengajian saya dulu di Doli Sarkem Jogja itu lucu-lucu, Beb. Kemarin pengajian di Sarkem Jogja, Pak Mahfud, bersama Mbak PSK itu. Ya begenggek lah cara kene itu. Ya apa meneh? Jenenge kuwi ta? PSK, perempuan suka kelon. Selawe matamu itu. Selawe kok murah men. Ingat ya, hargailah wanita, betul? Berapapun harganya. Ingat, wanita itu suci, betul? Wanita itu suci seperti sajadah. Kenapa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Pokoknya untuk semua ibu-ibu di sini, I love you full. Lebih wong wedok dilawan. Lanang karo wong wedok kuat ndile? Oh, kuat wong wedok. Padake pabrik susu loro digawa dhewe ada.
Sangel, angel. Wong lanang ki ringkeh tak kandhani. Nggo wondok lure sambatan karo manuk. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang kedua, bagaimana cara meningkatkan iman? Caranya ya seperti ini. Alaikum bimujalasatil ulama. Ketemu orang-orang luar biasa ini. Bahkan ketika kemarin pandemi gara-gara corona, covid, apa kopet, kira paham aku. Senyebayo. Yang jelas, cintanya Gus Miftah kepada warga Surabaya seperti coronavirus. Apa itu coronavirus? Tidak nampak, tapi sangat serius. Iki yo corona iki, muslimate corona iki. Komunitas rondo mempesona. Bahkan dalam kitab Wasiatul Mustofa, kalau kita terlalu lama enggak ketemu ulama, apa kata Rasulullah? Idamado alal mar'i. Ketika seseorang itu melewati arbauna sobahan, 40 hari, 40 pagi, walam yujalisul ulama, dan dia tidak segera bermajlis taklim dengan ulama. Apa kata Rasulullah? Qasa qalbuhu, hatinya menjadi keras, atos. Wajasaro alal kabair, dan berpotensi melakukan dosa-dosa besar. Coba ingat. Kalau 40 hari kita enggak ketemu kiai, enggak ketemu habib, enggak ketemu ulama, qasa qalbuhu, hatinya menjadi atos, keras. Makanya coba sekarang, Indonesia negara Islam terbesar. Presiden Prancis menghina Islam. Presiden Prancis menghina Kanjeng Nabi. Warganya menghina Kanjeng Nabi. Dibunuh sama seorang pemuda usia 18 tahun di Prancis. Lucunya apa? Presidennya justru menistakan agama Islam. Dengan mengatakan agama Islam sebagai agama yang sedang krisis. Heran saya apa? Indonesia negara muslim terbesar di dunia, sampai hari ini belum ada respon dari pemerintah. Belum ada respon dari presiden untuk menekan presiden Prancis yang namanya popcorn apa sapa kuwi. Markon kok popcorn. Belum ada diplomasi dari pemerintah untuk menekan Presiden Prancis supaya minta maaf kepada umat Islam di dunia. Saya mau tanya kepada kalian, apakah kalian rela ketika Islam dinistakan? Apakah kalian rela ketika Kanjeng Nabi Muhammad dinistakan? Malah kaya wong demo takbir gitu. Kenapa gak ada respon seperti itu? Karena hatinya terlalu lama tidak ketemu dengan para ulama. Hatinya terlalu lama tidak bermajelis taklim. Maka kemarin ketika demo besar-besaran di Surabaya sampai seperti itu, di Jogja sampai bakar-bakaran, di Jakarta bakar-bakaran, saya bilang, kalau demo tidak menimbulkan klaster baru COVID-19, itu artinya apa? Pemerintah harus memberikan izin kepada masyarakat untuk kembali membuka majelis taklim dan pengajian. Betul? Aku duwe tangga Mbah Mudin. Mbah Mudin di Surabaya apa ya, Beb ya? Pak Kiai. Mudin. Duwe tangga Mbah Mudin. Mbah Mudin kuwi uripe ngenteni slametan karo berkatan tanggane. Lah selama corona ora ana slametan. Selama corona ora ana kenduri, ora ana berkatan, ya mrongos. Ana wong mati mawon di Covid-Covidke. Mbah Mudin ya ora iso nyambut gawe, ado sangka amplope. Sementara banyak kiai kampung yang tidak masuk kartu prakerja. Aku heran Pak Mahfud. Artis, teman-teman saya artis, banyak yang masuk prakerja. Sementara kiai-kiai kampung malah jarang yang masuk kartu prakerja. Alasannya apa Pak Kiai? Mergo artis do sambat, kiai rono sing sambat. Lah kula jawab, yo ora mungkin kiai sambat.
ora pantes mosok kiai kampung demo nganggo sarung. Lah demo ning nganggo sarung mlotrok mike tambah okeh. Lah ya gondal gandul. Sangel, angel. Maka nyuwun sewu, saya mendesak pemerintah untuk apa? Untuk mendesak Presiden Prancis supaya minta maaf kepada umat Islam, betul? Loro hati aku. Bila perlu Prancis ngeyel, aku jadi presiden. Duta besare tak usir songko Jakarta, betul? Ini kepentingan agama. Kulo ngomong, Pak Jokowi, kulo nggih milih jenengan. Saya milih pemerintah ini. Saya ikut mengumpulkan kiai kampung Seyogjo sing ragati kulo dhewe, nggih bantu Kiai Ma'ruf. Kulo mung pengen Anda sebagai pemerintah hari ini tegas. Heh, Presiden Prancis, Popron, Marcon. Wargamu menghina Kanjeng Nabi Muhammad. Orang yang kami muliakan, manusia pilihan dari yang terpilih, manusia yang mulia dari yang termulia, manusia yang terbaik dari yang baik, menghina Nabi Muhammad dengan membuat karikatur. Kenapa Anda sebagai presiden justru membela dia dengan menjelek-jelekkan agama Islam? Silakan Anda minta maaf. Coba kayak Presiden Erdogan dari Turki, bagaimana kemudian dia gagah? Hei Presiden Prancis, macam-macam tak uyui cangkemmu, gagah bro. Jadi diplomasi ala arek Surabaya. Takbir matamu untuk takbir wae. Makanya besok Pak Mahfud kalau jadi wali kota yang tegas Pak, yang tegas. Pengajian moro terus Pak. Ngono. Jamaah diopeni Pak, orang mengopeni tanduran wae Pak. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka apa? Ini harus segera dibuka supaya imanisasi kita kuat, supaya iman kita apa? Naik terus. Ingat al imanu karih, kata Al Ghazali, iman itu seperti angin, yang namanya angin kadang-kadang kenceng tapi juga kadang-kadang pelan. Kalau lagi pengajian sama Habib Al-Haddar, wah selawatan, ya Nabi karena begitu mulai ketemu bojone wani meneh. Wonge ya teko iki. Ya ngono pengajian ngarepe kiai tungkae slonjorke. Menjijikan. Tungkae mletek-mletek. Wayahe, wayahe. Iku ya ngono. Wis tuwa ciprute ping, halah halah halah. Jiji ibu bu. Gege sing pake ya ping. Maka tepat hari ini tanggal 28 Sumpah Pemuda. Yuk, sing nom-nom mengupgrade imannya. Kalau dulu zaman Pak Karno dibilang apa, Bib? Kalau dulu zaman Pak Karno berikan kepada saya 10 pemuda, akan saya guncang dunia. Coba kalau sekarang apa? Berikan saya 10 pemuda, akan saya jadikan ganteng-ganteng serigala. Ya Allah. Sangel. Gua yoni lah ngarepe cewek. Oh, gunung akan kudaki, lautan ku seberangi, masjid ku lewati, matamu, matamu. Kalian para cowok harus tahu, santri putri tidak bisa diluluhkan dengan I love you, tapi hanya bisa kamu luluhkan dengan kobil itu. Iya. Yeah. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sakalima. Lamun ora dikirimi banjur bali, bali nang kuburan
mangku tangan tetangisan salewasalim iman salewasalim iman wal ali wal ashab iman tawahada wal ali wal ashab iman ulangi lagi sebentar saben malam Jumat ali kubur kanggo jalo donga wajan Quran najan sakali dikirimi banjur bali bali nang kuburan sing bandar bareng-bareng salim wa salim ta iman ala salim Indonesia-nya lanjut kami cinta tanah air Indonesia kami bangga jadi bangsa Indonesia NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia salim wa salim ta iman ala hamada salim wa salim ta iman ala hamada wal ali wal ashab iman qadwahada wal ali wal ashab Indonesia diganti Surabaya kami bangga jadi warga Surabaya Surabaya kami cinta tinggal di kota Surabaya Surabaya akan selalu kami jaga mudah-mudahan mendapat wali kota untuk kita salim wa salim ta iman ala hamada salim wa salim ta iman ala hamada wal ali wal ashab iman qadwahada wal ali wal ashab iman ala hamada salli wa sallim da iman ala hamada wal ali
أصحى في من قد وحدا والعلي والأصحى terakhir hadroh sing banter mudah-mudahan Surabaya dilindungi oleh Allah salim. Cara Pak Mahfud mesti beda. Jangan lupa pilih nomor 2. Oh, nomor 3. Ora lu ngondise meh rampung pengajiane. Engko mulih bareng saya. Sing sabar. Shalawat Nabi Muhammad. Kok kamu ngeliatin aku terus naksir ya? Iya. Cah lemu manuke cilik. Maka apa ini kecintaan kita kepada Rasulullah sampai kemudian dikatakan man azama maulidi kuntu safian lau yaumal qiyamah sing sapa wonge ngagungke hari kelahiran Kanjeng Nabi insyaallah semuanya akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin. Coba kaya ngono kok Kanjeng Nabi dinistakan, kita hanya diam. Maka saya selalu mengatakan, "Hei calon-calon pemimpin, jangan pernah hanya kamu jadikan umat sebagai komoditas, betul? Lo arepe nyalon sowan kiai, begitu dadi lali karo kiai. Pak Mahfud, ye, ojo lali. Ini weh, diwejang. Calon wali kotamu sampe kau diwejang. Ben rungok ke. Ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, calon wali kota. Hei, Pak Mahfud. Rungono kupingmu. Aja neko-neko. Aja lena. Aja nakal. Kabeh kuwi ngunduh wae ing pakarti. Becik ketitik. Allah ketara. Laku utama nguntungake wong liya. Laku utama nguntungake wong liya. Hei Pak Mahfud. Kowe kudu dadi wong apik. Rungokno kupingmu. Apik ra Pak Mahfud? Apik. Apa ne? Apa? Lah DPR iki rasa digagas ta kandhani. Wis to. DPR iki rasa digagas. Mila nyuwun sewu. Kula wingi takoni bagaimana pandangan Gus Miftah tetap undang-undang Meli Guslo. Heh, undang-undang Meli Guslo aku. Malah nyanyi undang-undang Omnibus Law. Lah apik ya, ayo didukung. Kenapa? Yang tersebar ke masyarakat itu hoak. Asline apik sing metu hoak. Awakmu tak kandhani. Nabi Adam dadi korban hoak ditokke sangka surga. Apa meneh awakmu sing gaweane nyebar hoak? Haram mlebu surga. Wis rupamu pas-pasan. Followere titik. Nyebar hoak. Alah lele. Melu ngaji sangel-angel itu lho. Kula takoni. Gus, DPR niku sesuk mlebu surga napa mboten? Mlebu surga. Tapi begitu ana DPR gaweane korupsi sidang turu, mlebu surga, diprotes karo Pak Kiai karo Habibe. Malaikat, nopo bib? Iki DPR sing gaweane korupsi sidang turu ngopo mlebu surga? Malaikate jawab, sing sabar Habib, DPR sing gaweane turu iki mlebu surga hanya kunjungan kerja. Tarik sis. Maka ini dalam rangka apa? Upgrade, ngecas supaya iman kita naik. Tentunya dengan menggelar majelis taklim seperti ini. Kenapa? Li'annal ilma hayatul qalbi. Karena ilmu itu adalah merupakan ruh jiwa dari hati. Kalau kita jarang ngaji, hati ini mati.
Maka kita bersyukur memandang wajah orang-orang alim soleh di depan kita ini. Masya Allah, bahkan dikatakan an-nadru ila wajil alim fawa ibadah. Memandang wajah kiai itu adalah ibadah. Sawangan Habibie, Pak Kiai ini dahar terus Kiai ini, ya Allah. Ya Allah. Pokoknya Pak Mahfud itu kalau jadi terus ke Pak Kiai Pak Mahfud ya, amin. Menikmati. Ya maklum suwe ora ana berkatan kok. Ora ana selametan kok. Memandang wajah orang alim, coba jenengan bayangke. Memandang wajah Habib Al-Haddad, wis nyenengke. Cicite Kanjeng Nabi, anak turune Kanjeng Nabi menyenangkan. Bagaimana kemudian kalau ada perasaan cinta mendalam, besok kita di surga langsung memandang wajahnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal dikatakan yusarul mar'u ma'amana habba, seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Amin. Awamu seneng karo Pak Kiai karo Habib, seso ning surga bareng Kiai. Amin. Seneng karo Kanjeng Nabi, seso ning surga bareng Kanjeng Nabi. Amin. Bocah-bocah hadroh yakin seso aku karo Habib mlebu surga sing ngawal bocah-bocah hadroh. Neng yo kuwi, aku karo Habib kelon karo bidadari awakmu hadrowan tok. Santai. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Maka saya minta hari ini siapapun yang hadir, apapun masalah hidup kamu, tumbuhkan rasa cintamu yang mendalam kepada Kanjeng Nabi. Siapapun kalian, mau santri, apalagi ini hari santri, subhanallah, saya selalu mengatakan apa? Ngaji sampai mati, mondok sampai rabi. Betul? Awakmu sing gak duwe ragat, gak duwe biaya, mau mondok-mondok ngene Gus Miftah, tak tompo. Ora apa-apa. Aku beberapa kali ditelepon sama mbak-mbak mantan doli, Gus, badhe melu ngaji ngene jenengan. Umurmu piro? 50. Waduh kok tuwa. Aku ngono. Lah yo bugengge umure 50 taun. Lah yo aku iso mati dhisik. Kan aku bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. Anda Banser, Anda Pagar Nusa, Anda calon wali kota, siapapun selama di dalam hatinya mencintai Rasulullah, insya Allah besok di hari kiamat kita akan bersama Rasulullah. Amin. Ngono ser Banser ngono. Iki lemune ya Allah Banser. Izinkan ayah, izinkan ibu, relakan dia jadi imamku. Tarik Gus terus. Maka monggo bareng-bareng, sudah masuk asar, semuanya berdiri. Saya ajak solawatan hasbi robbi, kemudian nanti pagi berdoa pengajian selesai. Shallu ala Nabi Muhammad. Jangan mundur dulu sebelum kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ansur man nasarad din wa ahdul man qadaral muslimin wa a'li kalimataka lamin din. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina ijrun kama hamaltahu ala ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna wa'fir lana warhamna anta maulana fa'ansurna alal qawmil kafirin. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun Habib Al-Haddar, matur nuwun Surabaya, matur nuwun Pak Mahfud. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.